Nila Crispy. Ganti Nilane. Monggo, Pak. Ini anu. Kolam, Pak. Kolamnya dari sini? Enggak, Pak. Kita enggak anu, kalau dari sini nanti kita enggak efektif. Kita ada supplier. Oh, jadi supplier anu. Ikannya sendiri. Yeah. Terus kemudian dimasak. Polanya di mana? Ada, Pak. Monggo. Monggo. Coba, Mbak Pati. Ini dapat sama oh, ini nggak boleh masuk. Oh, khusus nggak boleh. Ini apa? Ini jahe, Pak. Oh, jahe. Wah, yang enak ya jahe. Memang kecil, Pak. Kami insya Allah sudah menghasilkan puluhan ribu sisir. Oh, baby ya? Iya, baby. Ukuran 6-8 cm, Pak. Kita sudah kasihan jahenya ya. Iya, perhatian anak nih, Pak. Itu anak benihnya. Belum sempat itu ya? Iya. Sempat kawin itu. Ini kok jahe apa wader, Bu? Jahe, Pak. Ini kok tulisannya jahe itu. Ini tulisannya. Sehari berapa kilo? Sisiknya dari buah ya? Untuk bulan puasa kita 22-30. Tapi kalau untuk yang hari biasa, kita dari 15-20. Bulan puasa berapa kilo? 20-30 kilo. Kalau biasa? 15-20. Berarti bulan puasa malah tambah ya? Oh, barokah. Terus minyak gorengnya? Oh, saminya, Pak. Hah? Oh, bukan yang curah ya? Kalau bukan nggak mau saya, Pak. Saya sudah halal, Pak. Jadi mau mahal mau itu ya kita tetap pakai. Oh, iya iya. Kami tidak sombong. Tidak boleh menurunkan kualitas. Ini digoreng di sini. Terus kemudian pelepakannya. Ini penggorengan pertama, Pak. Nanti besok pagi penggorengan kedua masuk mesin spinner. Ya, ini fasilitas dari Dinas Koperasi juga. Oh, gratisan toh, Pak Guru tuku. Ini beli Pak Guru, kebetulan ada itu. Nah, ini nanti masuk mesin spinner. Itu spinner juga? Iya, spinner juga. Cuman, iya. Jadi kita sudah punya dua, ini kita patenkan di sini. Nanti setelah di spinner, dikering anginkan di ruang packing. Packingnya di mana? Di depan. Oke, kita lihat packing. Kenapa ya? Nempelin. Oh, nempelin. Oh iya, terus ditempel bahan ya. Kirim. Ini udah ada pemesan, siap kirim. Ini isinya udah penuh. Ini 100 pieces untuk dikirim. Oke. Oh, ini yang ini lebih handy nih sebenarnya. Jadi untuk pasar lebaran biasanya kita pakai kardus gift. Ya 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 ya. Ini hasil samping, Pak. Apa? Jadi dulu itu kita kalau produksi itu selalu dibuang seperti ini. Nah, setelah kita runtuh. Ini penggemarnya banyak. Iya. Indah lah. Ini alhamdulillah terus banget laris manis. Ya ya ya, bagus itu benar. Kan sudah kalau sudah di spinning kan nganu sebenarnya minyaknya juga turun nggih. Iya. Jadi packingnya dia kan sudah masuk Shopee, Pak, tapi kalau nggak terlalu laku karena mungkin packingnya ini kan kita latih. Jadi bagus paling bagian ini ada beberapa kemasan, Pak, ada toples, ada ini ada foil. Nah, untuk si Shopee sendiri itu kan kurang laku dengan packaging seperti ini. Iya. Kebetulan kemarin dapat fasilitasi dari DIMCOG, dapat kemasan. Belum masih perjalanan. Nanti kayak gini. Nanti full printing, Pak. Full printing. Ya, tapi gini. Iya. Bukan gini. Seperti ini tapi full printing. Lebih nanti seperti ini, tapi diaplikasikan ini, Pak. Bapak Yu, Pak. Urusan ibu ini, Pak. Ini nanti habis goreng tadi dikeringkan di sini, Pak. Memang ruangan saya kecil, Pak, tapi saya bisa nggak penting ruangannya itu, yang penting produksinya bisa gelinding. Dan sekarang omset berapa, Bu? Sekarang normal sampai bulan April ini sampai dengan tanggal ini sudah 24 juta per bulan. Kalau reguler itu biasa matahari biasa itu 15-20. 15-20. Ini berarti puasa malah tinggi ya. Setelah di itu Lapak Ganjar. Lapak Ganjar itu. Oh, ini masuk Lapak Ganjar juga. Itu mulai dikenal ya. Alhamdulillah, Pak. Pak Ganjar ini kan. Aku tunggu. Ini isinya apa coba? Seperti ini. Jadi ada toples, ada kuil, ada nangsewa, ada runtuh. Ada niki. Jadi pesannya ngicipi sedang. Itu juga ada ya. Masih panas ya, Pak. Sama sambel ya, Pak. Iya. Tambah itu, betulnya. Oh iya. Tambah satu ini lagi tempat aja. Sudah nggak muat, Bu. Nanti nggak lagi. Buat lagi aja. Jangan apa kerdusnya. Masih banyak, Pak. Masih banyak. Ya ini. Dua lagi. Oh, yes, ya. Nanti biar suami yang itu. Ini Pak. Pak. Ayo Pak. Pak. Di Bobosan. Bobosan apa? Yes, harus Pak Bobosan, Pak. Bobosan itu di Purwokerto. Jadi kita lagi ke tempat siapa? Saya Bu Sri Narseh, Pak. Bu Sri Narseh. Okay. Beliau ini membuat namanya Nila Crispy. Nila Crispy ini adalah ikan nila, tapi sebenarnya baby nila ya. Baby nila. Okay. Jadi baby nila, makan bayi, makan bayi. Baby nila, keripik ikan nila namanya Sarmila. Jadi packagingnya sudah mulai lumayan bagus, tapi lagi ditingkatkan sedikit lagi, nanti lebih bagus. Jadi kalau yang seperti ini sudah oke, tapi biasanya kurang minat. Ada improvementnya lagi, dia naik seperti ini, dan terakhir nanti akan ada full printing. Caranya belum datang ya? Enggak, belum datang. Saya jadi lagi ODW katanya, dan ini sudah mulai dijual. Selama bulan puasa bisa meningkat ya omsetnya ya? Kalau tidak puasa berapa? Kalau tidak puasa itu sekitar 15-20 juta. 15-20 juta per bulan. Sekarang naik? Sekarang sampai dengan tanggal ini, bulan ini 24, Pak. 24. Sudah naik 33%. Oh, dulu pernah ikut Lapak Ganjar? Oh, ya. Diliput Lapak Ganjar. Oke, diliput. Alhamdulillah. Itu sangat membantu kita untuk pemasaran, Pak. Apa? Dikenal. Membantunya di mana? Gini, Pak. Dulu sebelum ikut itu, IG saya itu nggak ada yang lirik. Tapi begitu di Lapak Ganjar, saya lagi goreng itu DM masuk pesan gitu, Pak. Itu dari Pontianak, dari iya. Sudah sampai keluar. Iya. Ini sudah sampai keluar provinsi luar Jawa, Pak. Gitu. Iya. Jadi memang sangat membantu, Pak. Ternyata gampang aja kita jualan pakai medsos aja. Iya. Kelas medsos aja lumayan. Apalagi nanti kalau sudah bisa masuk marketplace. Sudah masuk marketplace belum? Sudah, Pak. Di besar ya. Itu tadi kemasannya masih kemasan ini, jadi kurang begitu menarik. Ternyata nanti kalau masuk ke marketplace besar, kemasan ini akan menentukan. Maka akan dilakukan perbaikan-perbaikan mungkin yang desainnya lebih menarik. Untuk pelatihan ya Bu ya. Pelatihan. Oh, kemarin sudah ikut pelatihan. Oh, hasilnya yang nanti itu. Jadi yang desain siapa kemarin? Dari pihak provinsi kita, Pak. Dari ada desainer sendiri. Jadi ada desainernya. Iya. Tapi cocok-cocokan karo jenengan kan? Ini lah gitu kan. Iya, saya minta ini, saya minta itu gitu. Tapi terlalu banyak permintaan berarti ya. Minta ini, minta itu. Biar sesuai dengan keinginan. Ini kalau segini ini berapa gram ini? Ini 150 gram. 150 gram harganya berapa? 34. 34.000, Bro. Yang ini? Itu 100 gram 22.000. 22.000. Oke, yang gini sama. Ini 100 gram 23.000. Beda kemasan. Ini foil, Pak, lebih mahal. Beda kemasan harganya mudah. Ini salah satu contoh yang bisa bertahan dan ternyata bulan puasa bawa barokah. Omsetnya bisa naik. Bergizi lagi. Ya pun Bu sukses ya. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan bisa ditularkan. Nanti mulai dari ini ikan yang lain kan pader di sini ya Pak Bupati banyak atau? Iya banyak. Melem. Oh melem. Dulu saya juga bikin Pak baby fish melem. Terus kemudian keripik jamur. Tapi kita lihat proses pasarnya kok dan bahan bakunya lebih ini. Jadi saya pegang satu aja Pak. Ya nggak apa-apa. Satu nanti siapa tahu kalau diversifikasi ya nambah itu bisa jualan nggak apa-apa. Dorong aja. Atau eksperimennya beliau apa? Ikan apa? Sidat. Sidat. Dia kan pelihara sidat. Sidat itu luar biasa, gizinya tinggi dan itu kalau di Jepang kan mahal sekali. Unagi itu jadinya ya. Itu kalau nanti bisa diolah ya siapa tahu. Tapi basicnya udah benar. Ya jaga kualitas saja. Jaga kualitas, pelayanannya mesti prima. Kalau order ya bener gitu ya. Perhatikan juga expirednya biar orang nanti bisa melihat. Ada pelatihan kan dia punya marketing nggak? Oh ada marketingnya? Begitu kemarin sama Mas Bio, saya berapa hari? Apa? Pelajaran dari reviewnya Mas Bio apa aja? Gini Pak, jadi satu kita tidak boleh terjebak di produksi, kita harus nggak boleh terjebak di produksi, kita harus cuma dua terus ya? Iya nggak boleh, jadi dua dalam bisnis kita itu ada nafas orang lain yang perlu kita perjuangkan jadi di situ kita mulai merekrut tenaga. Dulu siapa sebelumnya? saya sama satu orang lagi, tapi sekarang itu sudah nambah, Pak. Oke, jadi tambah pegawai ya sekarang. Ada marketing sendiri ya? Ada marketing sendiri, kemudian ada produksi. Nantinya saya pengen admin sendiri, Pak. Ke depannya, kita memang pengen ya berbenah, Pak. Berbenah. Dengan adanya kemarin di revolusi mental sama Mas Bio. Terus masih PR, Pak. Di situ kita kayak pertentangan batin. Iya, Laras. Jenengan sama Mas Bio di review apa aja? Yang pertama, yang dikasih catatan sama Mas Bio tadi. Nah, pertama itu gini, bisnis itu adalah angka dan logika. Itu yang pertama. Kadang kan kita yang sewunya kadang kan adangan yang dikit, oh ya udah nggak apa-apa. Nah itu yang harus dipertahankan, menjaga pasar. Oh. Seperti itu. Dulu resellernya beda-beda, bebas ya? Iya, dulu reseller saya bebaskan untuk menentukan harga. Ternyata itu salah. Oh. Harus dijaga harga pasar. Ya sama semuanya. Yeah, oke, ya, ya. Kemudian antar reseller itu harus dibentuk suatu komunikasi. Oh, gitu. Sekarang reseller banyak? Alhamdulillah meningkat. Berapa sekarang? Sekarang ada 50-an. Sebelumnya? Sebelumnya sekitar 30-an, Pak. 30-an muda ya, hampir, ya, hampir 50%. Dan sekarang harga di tingkat reseller sama? Sama. Sama. Jadi gimana cara ngikat agar dia sama? Jadi gini, Pak, apa namanya, saya kan tidak ada minimal order. Tidak ada minimal order, kemudian saya membebaskan mereka ambil satu atau dua tetap dengan harga reseller. Oh. Tetapi dengan catatan saya sudah membuat suatu flyer. Jadi kalau mereka ngiklan ya sama segitu harganya. Okay. Terus nanti kalau ada penjualan baik akan kasih kita reward. Rewardnya apa? Nanti bisa potongan harga atau barang bentuk barang. Oh iya. Gitu, ya. Jadi sertifikat biar aja. Oh, sertifikat ditandatangani jadi ya, kita pakai sertifikat. Nanti Pak Ganjar loh. Pak Husen nanti yang tanda tangan. Siap. Iya, dan ini gitu, ini bagus. Jadi Mas Bio itu Pak, terus masih PR terus Bang. Iya, ini saya masih banyak PR. Jadi PR-nya apa sekarang yang masih belum selesai, Pak? Yang belum saya kerjakan tentang analisis pasar. Analisis pasar. Terus kemudian bikin proyeksi. Jadi kita target kita itu sebulan pengen berapa bisnis. Target. Kita marketing itu target sampean dodolan. Ora sutang-suting ya kan dodol. Nggih. Itu saya. Kemudian intinya kalau dalam satu bulan saya pengen sekian juta, saya harus menjual sekian seperti itu. Ya caranya terserah gitu ya. Nggih. Urusan marketing ya. Nggih. Sales ngerti ra? Sales itu. Salesnya kemudian jualan, jadi orang salesnya mengiseng ngontrak. Mudah-mudahan nanti saya naik ke level ini Pak, level 2 MUK. Karena ada 3 level Pak, kan ada 3 level Pak. Jadi saya kemarin baru level 1, itu tentang catat. Jadi apapun yang itu catat. Nanti di level 2 kita untuk menghitung. Diajari menghitung ketika analisis. Oke, itu level tertinggi ya. Kalau udah itu kira-kira bisa jalan ya. Insya Allah. Jadi proses yang diberikan ketika kita mereview dan membantu UKM, labelingnya jelas, terus kemudian melakukan ice breaking dulu, dipecah dulu. Jadi cara berbisnis itu tidak hanya produksi, ya dodolan, ya apa namanya dicatat, ya kemudian jaga kualitas, harga tadi termasuk packaging gitu kan. Mungkin rasanya sama tapi kalau packagingnya beda, beda juga. Cara menyampaikannya ke customer lebih baik juga bagus. Maka istilah saya tadi di Musrenbang, tidak bisa membuat produk kemudian adol welas. Tolong dong Pak dibeli, kan saya juga buat. Lapik murah, enak murah makanannya, harganya seperti apa. Kalau ini bisa diberikan kan nanti menjadi orangnya tahu. Jadi paradigma berbisnisnya harus berubah. Apa tadi di revolusi mental dan mental usahanya muncul. Baru kemudian, oh memang begini. Saingannya pasarnya di sana, di sini market yang disasar ini targetnya segini. Just. Memang UMKM kayaknya harus begitu Pak. Ya harus melalui UI. Makanya kalau kemudian Pak, tadi itu saya paling nggak setuju. Buatin kantor Pak, surah iso. Kantornya virtual, yang rumah ya iso. Ini dodolannya online ya toh. Itu yang penting gitu, produksi di rumah nggak apa-apa. Nanti ini berkembang, terus cepat mesti nggawe tuku lemah sebelain. Ya kayak yang ini. Salah tiga apa ini? Keramik itu? Keramik ya, Naruna. Naruna itu hanya dalam 2019 loh Bu. 2019, 20, 21, 22. 3 tahun. Dari hanya tempat kayak begini garasi, lebih jelek lagi, garasi. Ya garasi. Sekarang punya gedung 3 tahun. Itu karena juga dia sendiri merubah produknya si keramik. Itu contoh yang bisa bagus. Dan yang menarik itu tadi, rezeki ini enak wong liya, ada spiritualnya, ya, maka dibantu orang lain, ada zakatnya, itu bagus. Nah, termasuk di perusahaan itu, Naruna itu dipakai sebagai kucing industri, sehingga anak-anak SMK itu di situ. Oh, tenaga marketingnya semuanya ke sisi-sisi, yaitu tadi marketing, marketing, ya, dilayani cepat gitu. Oh no, yes, matur nuwun, sukses ya, salam dulu ramane ya. Tuan ya, udah mau. Tinggal bayar ibunya yang tahu. Bu, berapa ya? Besar loh Pak, profitnya. 40%. Karena loh Pak. Iya. Berapa tadi? Oh enggak boleh. Sorry, aku gubernur tuku loh. Lo kalau mau kasih itu yang di pinggir jalan, beli loh. Eh Pak, ting. Berapa satu blokdusnya? Satu kedut bro, ting. Hah? Orang malam orang tenang biro enggak? Biasanya biro harga 3x22 harganya biro 66 tambah ya. Ya mas, total ini sampean kudu ngono kuwi. 66 tambah 34 tambah 20. Eh lah kok. 119. Deg-degan boleh. 480 ditambah 34 ditambah 20. Itu masih kimpi tuh, Pak. Grogi ya. Jadi jempol kabeh malah ini. Iya ya, ora apa-apa. Terus kira dadine 135 ping 44. 540. Ya Allah, matur. Ikhlas Pak. Ikhlas mulai ta'ala. Ya Allah. Terima kasih.